Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan sambung untuk Jengking Mania. Okey, kali ni akan episod 10 ya. Yang bertajuk Atas Nama Ayah. Wah. Cerita ni semakin menarik dan episod 10 ni adalah episod bukan terakhir last. Apa orang kata second last. Episod second last untuk bahagian 1. Okey, kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dahulu dan juga tekan loceng supaya nanti akan dapat notifikasi apabila ada upload episod-episod yang baru sama ada episod yang akan datang. Okey, kepada yang belum tengok episod-episod sebelumnya, boleh ke channel saya untuk tengok episod-episod sebelumnya. Okey, jom kita mula. Tak sabar ni. Dari isu yang lalu, maksud dari episod yang lepas, Prof. Stat telah ditemani oleh Cosmos bertolak ke ibu pejabat keesokan pejabat kiosan untuk mendapatkan fail rancangan peningat. Apabila mendapati ada suatu lembaga manusia di luar bilik Cosmos lantas menontarkan sekeping duit syiling emas. Serius lah, hancur. Terdapat retakan pada pintu bilik itu setelah ia ditembusi dengan lucu yang tadi. Kau kuat tu. Ternyata lontaran yang dilakukan oleh Cosmos begitu tenaga dan kuat. Biar aku tengok siapa dia. Apa? Duit syiling itu telah menembusi dinding. Uish. Ini orang akan kepala sekali. Puh. Kau lah tembus. Dan lelaki tersebut pula telah menghilangkan diri. Apa? Bebek. Wah. Dengan bebek lah. Siapa punya benda murah ni? Aku cuma dapat benda ini. Tapi aku dah kehilangan syiling emas yang seberat 250 gram. 250 gram. Wah. Itulah raja-raja yang kuasa dia lagi. Memang seolah-olah pernah melihat bebek ini pada masa lalu. Ah, dah habis. Bekas sediakan makanan yang lain. Aku dah lapar ni. Tok, tok, tok. Besar betul syarikat kemasan. Boom. Kawalan di sini pun amat ketat. Pakcik Kong, buka pintu pagar. Berapa lama lagi kita akan sampai? Clock. Clock. Sedapnya potato chip. Sistem pertahanan dan keselamatan di sini memang luar biasa. Encik Cosmos, kini kita mula masuk ke kawasan larangan. Tolong senyap. Kenapa aku perlu senyap? Jangan kau nak bertagak dengan aku. Dah sampai. Awas. Rasanya hidupan yang sekecil alam pun tak dapat terbang masuk ke sini. Dia punya ketat. Wah, kenapa ni? Wah, ush. Apa tu? Yelah, apa ni? Kau. Hanya Encik Rehman saja yang boleh masuk ke sana. Kita tunggu di luar saja. Apa yang akan berlaku jika aku cuba masuk ke sana? Sel-sel badan kau akan terurai akibat terkena tenaga haba yang tinggi. Ya ke? Seperti mana yang dikatakan oleh Pak Cik Kong, hanya Rehman sahaja yang boleh memasuki kawasan itu. Biar aku uji dia. Ya. Tiba-tiba Cosmos pula terkelincir lalu menolak Pak Cik Kong ke depan. Walaupun Pak Cik Kong sudah tua, tetapi akhirnya dia berjaya mengelak daripada terjatuh ke dalam kawasan itu dengan tongkatnya. Nasib baik. Minta maaf, aku tak sengaja. Aku tak apa-apa. Tapi pinggang aku rasa sakit sekarang. Bagaimana dengan keadaan Rehman yang kini berada di kawasan itu? Di sini terdapat sebuah komputer gergasi dan pada masa yang sama orang membunuh
yang dahsyat tu dapat dirasai. Pukul clock. Tiba-tiba satu lembaga manusia kelihatan telah muncul di atas komputer gerasi. Wih, apa tu? Clock, siapa kau? Kenapa kau dapat masuk ke kawasan ini? Kau bukan ayah aku. Betul. Lelaki ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tenjin. Aura membunuh yang terpancar dari badannya bukan main berat lagi. Betul. Tenjin, dah kata dah tu Tenjin. Haha. Kau bukan ayah aku. Kosmos yang berada di luar seolah-olah dapat merasakan apa yang sedang berlaku. Ah, Tenjin, kau masih hidup lagi? Kau bukan ayah aku. Apa dah jadi dengan kau? Kenapa ayah pun kau tak kenal lagi? Jika aku bukan Rayman, mustahil aku dapat masuk ke kawasan ini. Oh. Oh. Rayman merasa hairan kenapa Tenjin mencapatkan tablet kepadanya. Sudah, aku nak gunakan komputer gerasi ini sekarang. Jika kau menang, aku berjanji tak akan halang kau. Akhirnya Rayman tiada pilihan dan terpaksa menyahut cabaran Tenjin itu. Tanpa diduga, Rayman yang lumpuh itu masih bertenaga melepaskan tablet. Boom, boom. Wow. Beyblade. Oh, teringat masa kecil kah? Tenjin, ayah, rasalah kehebatan Beyblade GT aku. Baiklah, Beyblade aku yang bernama Raja Merak tak kurang hebatnya juga. Dun. Oh, ni time dia lawan dengan Mayara tu. Dari kecil Klok. Kalah lagi, aku tak nak main lah. Tenjin, jangan cepat putus asa. Biar ayah ajarkan kau satu teknik yang bergelar putaran super power. Pasti tiada siapa yang mampu kalahkan kau selepas ini. Bagus. Ha? Rayman, putaran super power. Wow. Pong to pong. Clock. Fuh. Kau bukan ayah aku. Menarut. Jahanam. Salah kau, bebek. Bagus. Tiba-tiba Rayman pun melompat dari kursi roda dengan sepantas kilat. Tenjin tersentak melihat hasil Rayman itu. Fuh. Bang. Ui, dia tumbuk. Aduh. Tu. Hebatnya. Wow. Kelong. Boom. Hebatnya, kau bukan ayah aku. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Ya. Puf. Uish. Sekali tumbuh lah. Klong. Tumbukan itu telah mengakhiri. Tumbukan itu telah mengakibatkan Rayman kembali semula ke atas kursi rodanya. Kini Kosmos sudah pun dapat merasakan satu pertarungan sedang berlaku di kawasan itu. Wah, pertarungan dah batus. Pada saat-saat genting ini, Rayman pun mula menjema. Kenapa Rayman berupaya menjelma dalam masa yang sangat begitu singkat? Dalam masa yang begitu singkat. Rupanya kau manusia parasit. Krak. Ah, tiba-tiba kakinya telah menjelma menjadi taji yang tajam. Sejurus itu manusia parasit itu pun menerka ke depan dengan sepantas kilat. Fuh. Lalu berputar pantas seperti sebuah gemborang yang amat mengancam. Wah, dia tiru Beyblade tadi. Putar. Rupanya gala pergerakan manusia parasit itu dikawal oleh Kosmos. Dia kelihatan sedang menumpukan sepenuh perhatian sambil membaca ayat-ayat yang pelik. Dia menyedari kaedah catatan serangan musuh itu, Tenjin memilih untuk berundur terlebih dahulu. Zas, zas. Uish. Pang. Klong. Hiya. Apabila serangan itu semakin menghampirinya, kini Tenjin pun tidak boleh menunggu lalu melepaskan sebuah tumpukan padu ke bawah. Boom.
Bang Kong, badan tinggi kelihatan nyaris-nyaris dikeret oleh manusia paras itu. Hebatnya Kong. Fuh, itu pun dia. Serang-serang. Fuh. Ya, terbaik. Kuat sih Bang. Setelah berjaya mengenang pasti kedudukan sebenar manusia paras itu, dan dia pun segera menyerah balas. Boom. Wow. Bang. Terpelanting kau. Susulan itu manusia paras itu pun terpelanting jauh ke belakang. Just. Ketika ini Pakcik Kong sedang mematikan kosmos yang kelihatan sedang memandikan peluk. Setelah serangannya tadi terkena pada manusia paras itu, kini Tianjin pun berhenti menyerang. Tiba-tiba dia memanggil manusia paras itu. Sementara itu kosmos, tiba-tiba dia memanggil manusia paras itu. Ayah. Sementara itu kosmos masih lagi membaca ayat-ayat yang pelik. Rayman yang sudah menjelma semula menjadi manusia itu kelihatan sedang meronta-ronta di lantai. Aduh, tolong. Diserang. Bang, wih, diserang. Ketika cebi menghulur, ketika Tenjing cuba menghulurkan bantuan, tiba-tiba dia telah diserang oleh Rayman. Sementara kosmos pula masih lagi membaca ayat-ayat pelik. Ah. Alamak. Apa yang berlaku ni? Aduh. Badan Rayman didapati semakin mengembang dan urat-urat darahnya kelihatan sudah timbul pada badannya. Dia seolah-olah hendak meletuskan suatu kuasa rahsia yang terpendam di dalam badannya. Wah, macam apa sebenarnya yang telah berlaku pada Rayman? Fuh, pak. Alamak, apa yang berlaku ni? Alah, dah melawan. Ketika ini keadaan Tenjin semakin terdesak akibat digasak oleh Rayman dengan tubukan yang bertubi-tubi. Fuh, bang. Tenjin masih berasa ragu-ragu menyebabkan dia langsung tidak mempunyai peluang untuk menyerang. Sementara itu, rupanya dia yang buat hal. Tiba-tiba Pakcik Kong pun mencucuk pinggang kosmos dengan tongkatnya. Bang, wah, terbaiklah Pakcik Kong. Tua bangka berani kau sang aku ya. Keadaan di sini mula berubah apabila kosmos berhenti membaca ayat-ayat pelik itu. Ketika kosmos berusaha untuk menumpukan perhatian semula, tiba-tiba dia diganggu oleh Pakcik Kong lagi. Tua bangka, kau nak cabar aku ya? Ha-ha, ya. Tapi, apa yang kau boleh buat? Tua bangka, aku mesti sembelih kau sekarang. Ha, marilah. Clark, jangan nak lagi. Ha, cuba tangkap aku. Tengok orang nanti. Kau ingat aku tak mampu musnahkan besi buruk ini? Kini segala aksi Rayman menjadi semakin perlahan. Namun kosmos tidak mempunyai peluang mengawalnya. Kelong. Tanpa membuang masa, Tenjin pun menggunakan kesempatan ini untuk mengatur semula tenaga dan memulihkan kecederaan. Wish. Astaga. Sama-sama. Akibat terkena tendangan bertalu-talu itu, akhirnya suatu kuasa yang aneh telah keluar dari badan Rayman. Oh. Ya. Boom, boom, boom. Boom. Uish. Apa ni? Tendangan meragut dulu. Wah. Tiba-tiba ulat yang tidak terbilang banyak kelihatan sedang menyusup keluar dari anggota utama Rayman. Apa sebenarnya sedang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Ulat. Ya. Sementara itu, tiba-tiba pintu besi itu terbuka semula ketika kosmos sudah bersiap sedia untuk memusnahkan ia. Come on, baby. Ya, yeah, come on. Wah, sila ikuti sambungan dalam episod kasih. Kempak lagi. Orang tua tu punya dengan robot. Yelah, kawan Rayman takkan tak tahu siapa Rayman. Mesti dia sedia dengan payung sebujan. Okey, terbaik. Okey kepada yang okay, sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan untuk episod yang terakhir, bab 1, bahagian 1. So, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga tekan loceng untuk dapat notifikasi episod-episod seterusnya dan juga episod Alam Perwira.
Ke sini. Okey. Sampai situ saja, saya pun dah penat baca. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.